Oke guys, nampaknya di episode kali ini Dapri sudah bisa berpikir lebih tenang dan ia akan segera melakukan pencarian terhadap Sipa secepatnya. Namun kali ini Dapri ingin semuanya terlihat lebih aman. Dapri telah mengatur waktu dan membuat alasan yang tepat agar Alina tidak curiga kepadanya. Dapri melakukan ini agar ia bisa lebih berkonsentrasi untuk mencari keberadaan Sipa. Sebenarnya, Dapri sangat yakin jika saat ini Sipa juga merasakan perasaan yang sama seperti dirinya, sedih dan tidak bisa jauh-jauh darinya. Namun, Dapri bisa mengerti jika Sipa terpaksa melakukan ini. Sipa hanya ingin agar keadaan menjadi lebih baik, bukan untuk melupakan dirinya, karena Dapri tahu Sipa juga sangat mencintainya.